Aduh, ini hujannya nggak berhenti-berhenti ya. Nggak bisa keluar jadinya. Apa ini hujannya sampai malam ya? Takutnya ini hujannya sampai malam, aku nggak bisa keluar jalan-jalan. Aduh, teman-temanku si Yoga, si Jordi, si Saputra di mana ya? Kok tuh main dari pagi nggak ada kelihatan dari sini? Aku ke rumahnya si Jordi aja dah. Daripada di sini. Hujan ini hujan. Nggak ada payung. Nggak apa-apa pakai... Kardus. Yuk, kita ke rumahnya si Jordi dulu. Wah, sampai juga di rumahnya si Jordi. Wah, si Jordi di mana dia? Aku sampai hujan-hujanan ini nemuin si Jordi. Penggugunya aja yang ngongkong ini. Jordi! Wah, gak berani aku. Penggugunya banyak banget lagi. Aku digigit sama penggugunya. Jordi! 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 Di mana nih si Jordi ya? Jordi! Jordi! Aduh, gak ada si Jordi nih kawan-kawan. Kayaknya si Jordi lagi keluar ini. Ya udah, aku ke rumahnya Saputra aja. Ini airnya kayak kolam ini. Wih, seru ini kalau main air kayak gini. Wah, seru banget ini. Untuk kawan-kawan di rumah yang pas kecil, siapa senang main kayak gini? Tapi aku kalau main kayak gini ntar sakit. Soalnya ini air hujan. Udah, kita lanjutin aja. Wah, rugi kita kesini kawan-kawan. Jordinya gak ada di rumah. Sekarang kita mau ke rumahnya Saputra aja dulu. Oh, hujannya gak reda-reda ini. Tuh, pas sekali ini hujannya. Itu kan si Saputra. Kok bawa koper, kok bawa tas? Mau kemana dia? Nangis lagi dia. Wah, aku samperin aja. Hujan lagi. Aduh, busnya mana ini? Aduh, si Jaru. Saputra, mau kemana kamu? Minggir dulu, minggir. Sini, minggir. Mau kemana sih? Aku mau pulang kampung, Jaru. Emang kamu mau pulang kampung kemana, Saputra? Ini aku mau pulang kampung ke Gaza. Apa? Seriusan, Saputra? Kamu mau pulang kampung ke Gaza? Ya, seriusan, Jaru. Ya, Jaru. Aku seriusan, orang tua aku udah nunggu di sana. Jalur Gaza itu kan lagi gawat sekarang, Saputra. Kalau kamu mau pulang kampung ke sana, sekarang masih bahaya. Tapi aku harus ke sana, Jarwo. Soalnya orang tuaku lagi sakit kedua-duanya. Mas, sakit kenapa itu orang tuamu, Saputra? Ya, sakit lambungnya kamu, Jarwo. Sakit lambungnya, Saputra? Emang ibu kamu nggak bawa ke dokter, Saputra, untuk ngobatinnya? Makanya orang tuaku kedua-duanya lagi sakit. Terus siapa yang nganterin? Makanya aku pulang kampung sekarang, Jarwo. Wah, kasihan itu orang tuamu, Saputra. Sekarang kamu mau pulang kampung ke Gaza, mau naik apa? Kemudian angkut aja, bisnya ketinggalan, Jarwo. Soalnya aku ketiduran tadi. Wah, kamu seriusan ini mau naik angkot? Naik angkot itu kan panas, bahaya lagi, Saputra. Mending naik bus aja biar ada AC-nya. Man lagi naik bus, Saputra. Udah ketinggalan nih, Jarwo. Jadi aku terbangun. Padahal aku udah hidupin alarm di HP, tapi aku gak denger. Duh, kasihan banget kamu, Saputra. Kalau di jalur Gaza itu berbahaya sekarang, Saputra. Ada peperangan. Biar orang tuamu yang di sana yang nganterin rumah sakit, Saputra. Kamu di sini aja dulu. Ya, di sana mana? Orang tua aku nggak punya siapa-siapa di sana. Cuma aku aja. Siapa aja yang dekat di sana, Saputra? Suruh tetangga di sana untuk nganterin ibumu sama bapamu. Orang di sana itu nggak kayak di sini, Jarwo. Kalau di sini mah aman. Tetangga-tetangga baik-baik. Kalau di sana gawat, Jarwo. Nggak ada orang-orang yang mau ngobrol di luar. Apalagi minta bantuan. Keluar aja orang nggak. Kira kita mau ngapain-ngapain mereka jadinya. Makanya aku di sana sekarang pulang kampung jadi ibuku sama bapakku. Ya dah, kalau gitu, Saputra. Kamu jaga diri baik-baik ya sekarang di sana. Itu udah pasti, Jarwo. Bini aku tinggal bus gimana, Jarwo? Ya udah, kalau gitu ini hujan, Saputra. Kasihan kamu, berteduh dulu di sana yuk. Ya udah, yuk, Jarwo. Aku bawain kopernya. Aku yang bawa. Saputra, berteduh aja. Ya. Kita berteduh aja. Kalau nanti kamu udah digasa, kabarin aku ya, Saputra. Kalau nanti udah digasa, kabarin aku ya, Saputra. Ya itu pasti, Jarwo. Bini aku mau naik apa, Jarwo? Nih jalannya sepi banget. Dapat satu angkot yang lewat, Jarwo. Kenapa kamu gak mesen bus online, Saputra? Udah aku pesen, tapi aku ketinggalan. Aku ini udah ngomong berapa kali sama kamu. Kamu naik apa kayak gitu, Saputra? Berapa lama kamu perjalanannya ke Gaza, Saputra, dari sini? Kurang
tahu aku paling pengen 5 jam Jarwo. Apa? 5 jam? Kok deket apa dah? Walah, kamu bohong ya? Walah apa? Orang aku dari sini ke terminal, naik pesawat. Di pesawat 3 jam. Nyampe sana 5 jam dah. Gak mungkin secepat itu, Saputra. Kan jauh gagasannya. Bukan gagasannya namanya, Jarwo. Tapi gasa. Bilang gitu aja kamu gak bisa. Itu udah maksudnya, Saputra. Walaupun jauh, tapi aku tetap pulang kampung. Meskipun di sana masih ada perang, tapi aku tetap pulang ke gasa, Jarwo. Kasih orang tuaku. Sambil nungguin bus lewat, aku main game aja sama kamu ya. Game apa, Jarwo? Lihat, kamu terhibur dulu. Biar gak galau kayak sekarang, Saputra. Oh, main game ya? Kamu game apa punya? Aku game Mobile Legend. Nah, aku sama ini punya game Mobile Legend. Ya, ini lihat. Buka dulu, Saputra. Oke. Nah, Saputra. Udah. Udah. Iya, Saputra, maju. Samping-samping dah. Iya. Samping-samping. Iya. Tembak. Kan tembak ini Mobile Legend ini. Ya maksudku serang. Kamu kok goblok banget kamu. Ayo. Ayo, serang. Apa kamu tuh terlalu jauh? Karena kita belum menang. Aku udah nge-shot jatuh. Nge-shot. Namanya? Nge-kill. Iya, nge-kill. Wah, zilong sana, maju. Wah, di tengah aja, di tengah. Ya, ini udah ke tengah aku. Wah, tapi temen-temen. Tembak. Kenapa tembak lagi? Serang. Serang, ya, serang. Aku kira kamu pintar main game Mobile Legends-nya. Ternyata kamu gak bisa, Arwo. Ya, kan aku baru belajar, Saputra. Wajarlah aku kalah. Hanya belajar dulu, baru ngajakin aku main. Jarwo, udah aja main game-nya, Jarwo. Aku mau berangkat ini, udah mau malam. Terus kamu mau naik apa? Kan gak ada bus liang lewat. Iya, aku jalan ke kerja dulu. Siapa tahu nanti di jalan ada bus. Ya udah kalau gitu, Saputra. Hati-hati ya, kamu di jalan. Udah di sana, jangan lupa kabarin aku ya. Ya pasti, Jarwo. Semoga kamu sampai di sana selamat ya. Jangan lupa kabarin aku, Saputra. Ya, Jarwo. Terus si Jordi sama si Yoga di mana, Jarwo? Aku gak tahu. Oh ya, ntar bilangin ya kalau aku pulang kampung. Iya, ya udah. Ya kalau gitu, aku pergi dulu. Iya, Saputra. Ya udah, Jarwo. Oh, Saputra ini pakai payungnya. Ya, makasih Jarwo. Aduh, si Saputra mau pulang kampung kan kawan. Si Yoga sama si Jordi kemana lagi tuh? Gak tahu apa temannya mau pulang kampung. Aduh, aku gak tega, aku harus kejar Saputra, Saputra. Aku kasihan sama kamu. Kamu harus kasihan aku, Jarwo. Aku bilang kamu demi orang tua aku. Kau kasihan kamu, Saputra. Aku gak tega kamu pulang kampung. Ya beda, Jarwo, aku udah pulang kampung ini. Minggir ini. Gak boleh. Bentar, ibu aku udah telepon di Jarwo. Aku cepet-cepet, Jarwo. Kamu ngerti dong. Sebenarnya aku kasihan sih sama Jarwo. Benar. Aku gak